Proses awal tahap 2, lanjutan, pembangunan kantor di Sdukcapil. Pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi telah melanjutkan kembali proyek pembangunan kantor di Sdukcapil Karawang. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang atau DPUPR, pembangunan kantor di Sdukcapil kini telah memasuki pembangunan lanjutan dan ditargetkan selesai hingga pertengahan bulan Desember tahun 2022 tahun ini. Proyek pembangunan kantor di Sdukcapil sendiri sebelumnya telah dibangun pada tahun 2018 lalu. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan kantor di Sdukcapil sempat terhenti. Progres lanjutan pembangunan kantor di Sdukcapil per tanggal 3 September tahun 2022 ini telah mencapai 14,51%. Progres capaian meliputi pemagaran 90%, pemerataan tanah halaman kantor 95%, pemasangan judit 25% serta pekerjaan finishing gedung mencapai 74%. Dengan dilanjutkannya kembali proyek pembangunan, kantor di Sdukcapil ini merupakan komitmen pemerintah Karawang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama menyediakan sarana-prasarana yang aman dan nyaman.